Oke, seperti ini ya, speaker portable ya guys ya. Pertama yaitu mendapatkan kabelnya seperti ini. Seperti ini kabelnya, oke. Dan ini mikrofonnya seperti ini. Ambil, let's go. Semoga aja nggak minus ya guys ya. Oke, let's go, kita langsung ambil. Dapat apa? Selamat datang di channel Mas In Oke. Di video kali ini saya akan review dan unboxing paket saya guys ya. Ini paket baru datang seperti ini detailnya, let's go. Dan nama paketnya yaitu saya beli speaker Bluetooth SQRS 563 portable bisa karaoke plus mic, oke, seperti ini. Dan harganya cuman 42.000 ya guys ya, sangat murah, 0,450 kg, jumlah satu pcs barang satu plus mic. Oke, kita langsung unboxing, let's go. Oke, seperti ini ya guys ya, kita langsung ambil, let's go. Oke, ini sudah saya keluarkan ya, kita langsung singkirkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya, speaker portable ya guys ya. Kita langsung secara detailnya. Ini ya guys ya, ada portable speaker SQRS 63 karaoke 3,5, atau card USB AUX, lulit, atau mic, airplane, car, home, ada big bass, bluetooth, layer battery, bass sound. Oke, ini ada mic nya ya guys, kita langsung ambil mic nya let's go. Oke, kita review mikrofonnya terlebih dahulu, kita langsung ambil, let's go. Oke, ini sudah saya ambil dan kita langsung singkirkan sampahnya, let's go. Yang pertama yaitu mendapatkan kabelnya seperti ini. Seperti ini kabelnya, oke. Kabel untuk menyambungkan mikrofon ke bluetoothnya seperti ini. Ini untuk menyalakan di music box-nya, ini untuk mikrofonnya. Oke, ada 1 2 3 dan ini mikrofonnya seperti ini. Oke, secara detail seperti ini. Ini bagus ya guys ya. Mungkin lecet dikit nggak apa-apa. Tahu udah sempurna, kalian bisa komen apakah ini lecet apa tidak barangnya. Oke, itu sudah saya review mikrofonnya. Dan sekarang kita langsung buka. Dan sebelum kita buka,
di sini ada speaker foundation parameter, speaker 5 inci, output power 15 watt, frekuensi respon 20 Hz, 20 kHz, SN, capacitor capacity 3000 mAh atau full rack, atau QTI atau WEC, kalau bisa baca sendiri. Ini ada PT, USB port, ini fitur-fiturnya. Oke, di belakang sama seperti di depan. Di samping ada the warning yang bisa ini kalian harus mengecas selama 4-6 jam. Oke, di sini ada tulisan kecil, kalau bisa baca sendiri kalau kalian beli. Dan seperti biasa kalau online itu kardusnya pasti minus ya guys, enggak sempurna, tapi enggak apa, kita langsung ke produknya, semoga aja enggak minus juga, kita langsung ambil, let's go, semoga aja enggak minus ya guys ya. Oke, let's go, kita langsung ambil. Dapat apa, dapat musik pok lah, masa dapat apa. Oke, yang pertama ada USB micro ya, micro USB ya guys ya, untuk mengecas apa itu music box-nya seperti ini, seperti biasa USB kecil. Oke, selanjutnya yaitu ada music box-nya, kita langsung ambil, let's go. Oke, seperti ini ya guys ya, music box-nya SQRI, ada mode, ada volume, atau volume kecil atau volume besar. Oke, dan sekarang ini LED nya dan kita langsung secara detailnya, let's go. Dan di sini kalian bisa lihat secara detail. Oke, ini dalamnya. Kalian bisa komen apakah bagus apa tidak dan harga segitu. Dan di sini ada tulisan penting untuk USB, TF, ada TO5F, ada AUX, ada on off-nya. Oke. Itu sudah saya review secara detailnya, ada mendapatkan yaitu music box, kardus, ada kabel mikrofon, ada kabel untuk pengecasan, dan ada kabel dan ada mikrofonnya ya guys ya. Kalian bisa komen, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di next video, bye bye.